beginilah cara cuci kereta auto. Mula-mula dia akan mandikan kereta kita dengan mandian-mandian air yang cantik, yang menyegarkan. Boleh pasang wiper, tengok. Lama sikit kat sini. Dia ada lebih sikit air kita. Okay. Tengok ni muka dia. Ha. Muka cuci kereta macam muka anu. Macam ha. Kadang-kadang menyakitkan hati, kadang-kadang menggembirakan. Kita sabar je lah. Ni dah tembak dengan sabun anu. Sabun apa nak? Sabun basuh kereta lah. Jaga, pastikan semua tingkap ditutup. Jangan sampai termercik ke muka. Ni cuci kereta auto car wash ni dekat Batu 7 Jalan Kapal. Dekat Batu 7, tak jauh daripada stesen minyak Shell. Berdekatan dengan Masjid Kampung Sementa tu. Tak jauh daripada Masjid Kampung Sementa. Ni dah tembak, dia dah mula bilas. Dia tembak pakai water jet. Okay, nampaknya bagus tu. Dia punya tu pencuci kereta tu. Ramah tamah. Pasal dia nampak Pak Long pegang. Dia nampak Pak Long pegang kamera ni, dia takut. Tidak, dia buat muka asam je. Buat muka asam, Pak Long. Pak Long akan ambil tindakan di mahkamah. Okay. Dia suruh tunggu dulu. Dia nak tembak tayar. Tembak tayar, bagi tayar bersih kiri kanan, depan belakang semua tayar, rim semua bersih. Bagi sekali-sekali kita kena cuci kereta kita ni, biar kereta kita ni gembira. Gembira bertuankan kita ni. Jangan biarkan kereta kita tu kotor bersempudal. Nanti kereta kita akan bersedih. Kalau kereta kita sedih, apa nak jadi? Dia nak jalan pun malas. Sekarang dah boleh jalan. Kita masuk, dah diberi arahan untuk masuk ke dalam kawasan kawasan pencuci auto lah. Masuk, okay. Freekan gear, handbrake lepas, brake semua lepas. Biar conveyor tu yang tarik kereta kita masuk ke dalam secara perlahan-lahan. Sampailah siap di hujung. Mengerikan juga masuk dalam kawasan ni. Kita sabar lah. Sekejap lagi okey lah tu. Nampak tu bunyinya. Mudah-mudahan semuanya okey lah sampai ke hujung sana tu. Yang penting kereta kita gembira. Kereta kita mesti gembira. Bersih, suci daripada segala kemaksiatan dan dosa. Inilah contoh sebuah kereta yang gembira ya. Kat depan tu ada papan tanda je tulis, jangan tekan brek. Perhatian, jangan tekan brek. Dia tengah tiup angin. Anginnya kuat tu, jangan main-main. Dah sampai hujung dah kita. Dah sampai hujung. Sikit lagi nak siap. Tu ada sapu pula keluar tandas tu. Biarkan dia keluar tandas. Oh, anginnya kuat. Dah nak siap. Dah siap. Nanti kita pergi dekat bahagian kaunter. Diorang nak lap, nak cuci, nak bersihkan air-air yang ada dekat dalam kawasan, di dalam permukaan kereta kita. Nak polish rim. Lepas tu bayarlah. Dan jangan lupa bayar pula. Lepas tu bayar, jangan lupa nak bayar. Saya nak polis. Mestilah polis. Saya polis, mesti mau polis. Gitu. Mestilah mau cuci.
Oi. Ah, okey okey, sudah lock. Sudah buka. Okey, sekarang tengah mencuci apa namanya? Lap air dia apa namanya? Tengah toskan air, toskan air. Bersihkan. Ini lebih kurang untuk kereta macam ni saiz Exora. Bayaran cuci luar saja RM10. Bayar je lah. Yang penting kereta kita gembira. Ada topiknya. Eh, berapa ringgit? Apa? Berapa ringgit? Ini 8. 8 ringgit. Oh, maaf, bukan 10 ringgit. 8 ringgit saja. Okey, kereta dah siap dicuci. Begitulah cara untuk mencuci kereta ni. Automatic car wash. Okey, sekian daripada Pak Long. Bye. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa tekan tombol loceng. Dan jangan lupa like, share. Bye. Assalamualaikum.